nam saya ini. Saya lahirkan di Sungai Lubuk, Terung Perak. Semenjak saya digugurkan dari grup Jimbo Bara, hati saya membara. Hello, geng. Sudah setahun Jimbo Bara menempa nama. Tapi ke mana saja saya pergi, jiwa saya tersentuh. Apa yang saya buat serba tak keruan. Tak tahu lah macam mana saya nak mulakan cerita saya ni. Bapa saya bukan bedah seni. Wajahmu pada dia, muzik yang sebenar-benarnya adalah muzik Frido. Kan, Pak? Tapi datuk saya dulu seorang pemuzik. Menurut bapak saya, arwah datuk saya tu pernah bermain gambus di dalam sebuah kumpulan ghazal yang agak masyhur di Johor. Tapi dengan ceritanya, dia lain sikit. Masa perang Jepun dulu, dia salah seorang yang bina jalan kereta api di Burma. Tapi tak apa. Saya akan membuktikan kami ini yang sebenarnya mempunyai darah seni yang kental. Bagi duit! Bagi! Bagi! Kau! Bagi! Bagi! Kau! Bagi! 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 Hei! Bagi apa? Ini asam keping.
Mak lu pesan balik pagi seluar kasi rok yang sering bermain di mata hatiku ini. Hai kawan-kawan, menari bossa nova aus lengkang. Tadi juga di dibara tu. Tengok suara dul kapal tau. Hari-hari yang aku lalui masih mengiris hatiku. Siapa boleh lawan dia punya suara, Ubi? Aku tengok. Memanglah, Beb. Tapi saya nekat. Saya akan tetap menjadi seorang penyanyi rock tanah air yang berwawasan. Pertama kali kau ku... Sampai dua, bang. Kejap, ya? Dua? Ya. Siap. Ada lipan bara. Kalau cinta berair, mustalah segalanya. When the smoke is going down. Oh Tuhan, kuat sungguh dugaan yang aku lalui. Kapan? Mana kau belu? Memang power tu. Ayolah. Saya nak cerita kau, bang. Habis? Saya pegang kira dengan rimba baru. Mana ada-ada vokalis dalam rimba baru? Masalah ni. Masalah ni. Masalah ni. Tak ada vokalis ni. Aku rasa ini adalah titik permulaan plot ceritaku. Belakang. Kamu tak dengar cerita lagi ke? Amy. Kau bercerita? Aku kat sini. Kamu tak dengar cerita lagi ke? Cerita apa? Ada orang nak panggil ketua show ke? Tak nak. Dia bersalin. Tak nak. Tak nak dulu. Dialah lead singer band Pak Andak, kan? Zul Kapan tu okey ke dia? Tu lah, kan? Lucai mas, pandai-pandai lah di audition ni. Aku bengke kat dalam. Di audition tu kapan seorang pula tu? Apa salah dia ambil rimba bara? Ini haram.
Alah. Habis tu sekarang ni siapa lead singer Ringo Barat? Aku ingat aku sendirilah nyanyi tu. Aku nak pergi cari sayur. Ketika itulah saya faham arti sayur. Dekat belah sekolah menengah tu kau dah sapu kan? Dah settle bang, dah siap lah. Ha, sekarang ni kau sapu yang dekat balai mas, apa ni, dekat masjid pula. Okey bang. Ha? Kau pula Achen, yang belah sana kau dah sapu kan? Dah bang. Ha, sekarang kau sapu yang dekat balai bomba pula. Dah bomba dah. Ha, tapi sekarang ni, kita sapu yang kat sini dulu. Sini dulu ya? Ha, sebab sini yang paling kotor kan? Kotor bang. Kan? Ha, jom. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ni. Aduh. Alamak. Masih ni. Seorang. Bila tu KL? Dia orang panggil show ke tuan-tuan KL lah? Hari ni Rimba Bara tak jam ke? Jam? Aku habis bagi nama ni sekejap lah. Lepas tu aku terus habis studio. Kan? 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 Aku jam boleh? Datang lah. Saja je. Dah lama tak tengok Rimba Bara jam. Bagaimana cara ni buka dulu ni? Sekali ni. Nak try tu.
Vokalis. Eh, Zul nak tempat mana dia? Tak ada pun semua. Geng. Ni. Alamak. Black. Mister. Tak ada. Aku ada sim. Tonton. Tonton lah. Dia kan lehen. Okey, geng. Kita jam dulu. Engkau ni, aku ingat engkau jadi temporary singer of the day dulu. Kan, sementara lah nanti sampai. Boleh. Kan, boleh. Dah muntah dah. Jom, jom, jom. Pak Syed lah. Assalamualaikum, Pak Syed. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ha. Inilah studio XYJ terbaru. Kau tengok. Anggota terbaru SYJ. Tak pakai baju lagi. Brother. Lama. Brother. Memang brutal lah. Alamak, selamat berkenalan lah brother. Lain macam lah. Ha. Korang nak tahu, aku nak cipta diorang dalam studio ni. Habis aku punya kereta, aku jual kereta holden aku. Tahu? Ha, boleh gitu? Cayalah Pak Syed. Barulah setan dengan kami lima brother ni. Ha? Baju ni beli kat mana? Ni. Pasar pulak lah. Eh, Jack. Ni, cuba kau... Apa? Cuba kau nyanyi balik. Lagu ciptaan aku ni. Okey. Lah nanti apa? Angin. Bagus ni. Tu lah. Kan. Aku kenapa ni? Aku nak cipta lagu yang lain daripada yang lain tu. Kan? Ha? Aku tak mahulah ni apa dunia rock kita ni dipenuhi dengan lagu-lagu murahan. Kan? Ha, ini cubaan aku untuk mengubah arus seni rock tanah air dengan lagu yang lebih senaga. Aku setuju. Apa tajuk lagu ni? Cinta sepi di mana kasih. Sungguh bertenaga. Oh. Dah tak sabar aku ni. Black, biar aku ni. Cuba. Black. Mana ni? Daripada guna lah hidang ke? Ni jauh. Zul. Macam? Audition kau? Nasi nak sign luar. Masuk, lebih cair mas. Tanya apa tu? Tapi dia bukan nak sewa seorang aja. Pasal tua turun. Dengar ibu baru kan? Dengar ibu baru kan? Alamak, rock! Oh! Black! Aku dah cakap dengan kau, Black. Diorang takkan lupa kita punya. Kan? Aku garanti korang, stadium negara ni. Garanti gempak gila punya. Alamak, Azul. Terima kasih, Azul. Terima kasih, Azul. Kau, Pak Agih. Jam, Yo. Black, like, lo.
M. Nasir nak sign gua dengan kumpulan Malaikat Maut. Lah. Cahaya di dalam cermin. Ini boleh masuk dalam lagu ni. Habis ni. Kalau aku nak lah. Jo, walaupun aku bukan lead singer yang berbara, tapi aku tetap terasa terhina tau. Ha? M. Nasir tu patut kita serigi di kepala dia. Dia dengan Lolok, dua-dua tu kita serigi. Lebih-lebih lagi si Lolok tu. Aku main blur dengan dia lah tu. Tapi ni semua takkan terjadi kalau Zack ada dengan kita. Kita pujuk Zack balik. Ha? Kita form Rimba Bara original members. The real ex Rimba Bara. Aku saja nak tolong korang, tak ada niat lain. Saja nak tolong. Rimba Bara dah ada nama dah, geng. Ha? Sejak menang Battle of the Bands dulu. Berapa kali Rimba Bara keluar luar TV? 3 kali, wo. Surat khabar. 2 kali. Takkan nak putus semangat, ha? Gitaris dah tak ada. Lead singer pun dah tak ada. Itu perkara kecil, biar aku yang settlekan. Aku pergi pujuk Zack balik. Ha? Lead singer pun perkara kecil juga. Ha? Mana-mana kita boleh cari. Setakat Zul Kapan tu alai berlambak dekat Pasar Rabu tangkap jering tu. Aku pun boleh. Kamu apa? Bagian bagi aku seminggu. Kerenti berbayar. Tak bayar potong jari abang. Ludah ke abang? Kau bagi tempoh seminggu tu abang. Kalau abang tak bayar, tu rekod polis. Poster seluruh pekan menyeru setiap gitaris untuk datang buat audisi. Macam buat apa?
Audition? Alah, pulang kau ni. Band mantap, macam rimba bara. Aduh, buat malu je nak buat surat rayuan pula nak cari gitaris. Alah. Alah. Siapa lah kita nak panggil? Aku boleh? Aku seorang pemain gitar yang sangat berkaliber. Kami amat mengaguminya. Tapi dekat jarak. Ni apa apa ni? Tak boleh ni. Minuman keras ni haram tu ni. Fahmi, dengan Tuan Bang Din. Fahmi memang hebat. Tak minum arak, tak judi, tak kaki perempuan. Tapi waduh, gaun. Peti-peti datang. Waduh, sakit. Tapi itulah ni. Macam-macam penyakit dalam dunia ni. Gaut tu boleh menjatuhkan negara ni. Slash! Tangnya dah ajak. Jomlah, kita lepak minum. Lu orang nak gua join rimba bara kan? Macam mana dia boleh tahu dengan cepat ni? Engkau lah, Black. Kau ni apa cerita? Kan aku dah cakap, kita kena berhati-hati dalam perbuatan kita. Dalam percakapan kita. Semua orang nampak kita ni. Kan kau kena jaga-jaga. Kau tengok sekarang, baru pasang niat aja Slash dah dapat rasa. Itu baru pasang niat. Ini kau setahu gua. Hello, geng. Baru bagi lepak labu kat Slash. Awang, sumpah gengki, minggu depan abang akan bayar. Kalau abang tak bayar, ludah makan abang. Patut jadi abang. Hatta apa cerita? Duit kutu abang pun dengar. Hei.
Ha, cuba. Cuba. Gosip ini. Ha? Ben. Ya, duduk. Siapa Lip Singa? Sudah kerai emang dulu. Kalau dia muntah, kekal orang lain. Dulu, habis aku. Kerenti tak form ni lah aku. Bayar aku ni, flash. Yeay! Okey, Dem. Tengah sini. Ha? Sebelum kita hebahkan pada pihak media tentang ahli anggota baru kita ni. Ha? Ha? Kita kenalah mantapkan dulu gaya permainan kita. Ha? 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 Kalau ada rezeki, kalau ada rezeki lah, kita sambung balik rakam album kita yang tak habis dulu. Ha? 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 Apa?
seperti semula. Tapi jauh. Apa kabar Raja? Hey! Ini bukan konsert live lah. Kita dapat peluang kedua ni, aku janji aku tak. Aku buat yang terbaik lah. Aku buat yang terbaik. Ha? Kita dah ada rockers, dah established. Ha? Kita ada misi. Kira kau? Makan kena jaga, tidur kena cukup. Singgit. Singgit memang tak boleh ada. Tak boleh ada. Ha? Betul ke kah? Benda-benda macam ni pun kita kena fikir. Hello, gang. Untuk madu. Ha, yang dulu-dulu lah. Blat. Itu aku nak cakap. Ya. Eh, Slash. Kau aku hujap. Baik, Mi. Baik, Mi. Slash, Mi bagus, kan? Ada. Slash. Kita ada di sini. Pandai. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah. Okey. Dua, tak menepati masa. Pun gua okey. Tiga, singgir. Okey. Yang singgir ni lah. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Okey. Terror tak terror. Yang tak terror ni pasal cinggir ya. Kan? Okey. Apa? Okey.
okey. Dah. Sedar. Apa dah? Aku jijik. Ya. Abang bawa balik Syilah hari ni. Bang, Syilah bawa balik daripada KL tau. Lepas ni kalau abang nak pergi KL, abang balik ke Syilah. Okey? Okey. Cati tak baca apa? Nanti. Jijo. Alah. Cik Man. Cik Man. Wah, macam tahu-tahu jadi membara dekat sini. Hai, macam jadi janji lah pula. Nak jadi manager kita orang ke? Jijo, abang minta maaf banyak atas kesilapan abang. Pada mulanya, saya tidak tahu cerita di sebalik problem yang menjadi masalah pertemuan mereka itu. Biar saya cerita satu persatu. Tapi saya akan tahu juga esok lagi. Cik Man. Cik Man buat apa Cik Man? Cik Man biarkan kita orang kat Mutu Arah, kat Kuala Lumpur tu. Cerita Cik Man. Dua minggu Cik Man. Dua minggu kita orang makan Maggi je. Dinginnya di malam ini, hasana biru terkenal. Memang menjadi lumrah kami rokes mentedarah Maggi mi di zaman itu. Lepas tu habis je recording album yang tak habis tu dulu. Cik Man langsung pun tak tengok kami kat flat tu. Sampai hati Cik Man tu. Sabar, Zul. Aku mengapa, Zul? Aku mengapa? Kau kena sabar, Zul. Kau kena beriman. Aku ni yang memasuk Islam pun beriman, Zul. Dengarlah. Yang kita bina bersama di masa. Janganlah ditulis luka yang lama. Patah tumbuh, hilang berganti. Buah yang keruh, ambil yang jernih. Setinggi-tinggi gunung tahan, tinggi lagi gunung Kinabalu. Apa datang kemari untuk menutup luka yang lama? Mengganti dah yang patah, menjernihkan yang keruh. Makan apa? Kita bina hidup baru. Menuju wawasan 2020. Kawan-kawan, aku ni kan dah lama tak dengar ucapan yang berbaur politik semacam ni. Men? Men? Last kali aku dengar Pak Andak berucap masa hari belia dulu. Men? Cik Man, kami faham Cik Man. Kami sahut sabaran Cik Man tu untuk menuju ke wawasan tu. Ini semangat sekali. Pantang anak petani moden mundur kalah.
Ayuh, kawan-kawan. Kuala Lumpur! Angkat dia! Oh, Black. Daripada dulu aku beritahu kau. Konsep-konsep ni kena ramai. Tak boleh satu dua orang, tak boleh. Kan? Cik nak ke mana? Saya nak bawa anak di hospital. Sakit. Dah setahun lah. Macam ni? Ini bawa ramai orang. Ya. Ha? Kau tengok. Ini cinggir punya hal ni. Ha? Tak ada wawasan ini. Tak pergi jauh. Tak boleh pergi jauh. Betul lah kan. Ini semua cinggir punya hal lah kan. Aduh. Ha? Aduh, kalau tak disiplin, kan, bila cinggir, dia tak boleh punya disiplin. Abang, mungkin nak ikut. Jen. Jen. Kau tengok. Slash, ada. Okey ke? Okey, aku okey. Inilah dia pengembaraan Rimba Bara kembali. Kita kena percaya pada takdir, kan? Inilah dia takdir yang telah mengadakan semua ini untuk kita sekarang. Adinda, Adinda yang tersayang. Abang pergi kajian dekat, jumpa dengan promoter, lepas tu pergi makan. Setiap malam ini
Best Cik Man, best, best, best. Hidup, terima barang. Hidup, terima barang. Aduh. Ewa. Ewa. Lain macam Cik Man, kan? Binawe punya Cik Man. Dah dua malam tak balik-balik. Apa cerita ni? Takkan pisang nak berbuah dua kali? Tak cukup 7% tadi. Nasib baik radio tu okey. Itulah dia. Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rokes tu bersatu. Rokes bersatu. Tapi dia suruh bayar juga sekarang. RM9.9. Ini rokes. Semua adalah cabaran pengembaraan rimba bara. Nanti bila rimba bara dah berjaya nanti, mereka akan tulis pasal sekarang ni. Sekarang ni. Ni macam ni. Sekarang ni. Penderitaan yang akan disemadikan dalam biografi rimba bara. Ini semua terperi kita. Kita akan survival. Macam kucing. Macam kucing. Memang rayau, tak tentu arah tujuan kat tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Apa hal? Tapi akhirnya, dia berjaya juga. Dia pun survival juga. Darah peri dia ni, sekejap dia seksa dia ni. Temporary. Temporary. Aduh, baru jumpa. Kan kecil kan? Alah comel, alah. Alah comel lah dia kan? Ni kucing. Dek, nak minum apa eh? Ni nak pergi konsert ke ni? Taklah kak. Saja kan jalan. Mari pergi dari kampung ke ni? Tak adalah. Saya asal Ceras. Kawan-kawan saya ni asal PJ. Minta maaf lah ingat kau mari kampung. Takut lu air kelata. Ni kedai makan takut. Ni lapar. Apa kau ni? Dia gurau je, kak. Ingat aku semua. Tapi tak apalah. Kalau nak makan, ada lagi lauk. Makanlah. Lon ini kakak dia siap makan dia ketel pulak ni. Nak makan ke apa? Cantik kat tu.
Terima kasih, okey. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Kenyang. Tak balik ni. Black. Jom balik. Oh. Aku sama balik. Molek lah tu kau tak si balik gak. Ah, boleh tolong kakak kedai ni. Oh, makan free je. Tempat tinggal pun free je. Gaji tu kita kira lebih kurang lah ni. Alah, leganya hati ni sendiri hati lah. Oh. Awak nak duduk kedai dengan saya. Maklumlah kaya kita ni kan lama dah duduk sore. Duduk sore ni kadang-kadang sunyi. Ya, aku nak balik. Balik dulu. Lepas tu baru fikir. Amboi. Kemen lagi eh. Amboi. Benda-benda macam ni kena fikir dulu kan. Nanti kita cerita lah. Amboi lagi simpan balik. Kita orang pun sunyi juga. Abang main taik, dek. Abang keluar daripada rumah terus kena ngap. Kisah apa, bang? 2, 3, 4, 5 dan tahun saja. Jaga diri baik-baik. Abang tak dapat teruskan perjalanan rock ni. Kita jumpa 1996 nanti. Okeylah, Cik Man. Kalau dah macam ni, jalan cerita kita. Kami pun dah memang nak balik kampung lah. Kami dah give up, abang. Abang jaga diri baik-baik lah. Dalam jail tu. Kalau sabun jatuh, jangan pengut. Baiklah, adinda aku sembuh. Skopek lah. Galaktika. Keping lah, keping lah. Oh, let's rock! Kenapa tak cakap? Nak duduk sini. Ha? Saya duduk seorang je. Aku berasa segan, orang.
Segar ke apa? Ha? Kita ni kan? Dua pupu. Wan Nasir dengan Wan Dek. Kan beradik-beradik. Minta maaf lah mencelah. Cik Wan, terima kasih banyaklah kerana sudi menyokong perjuangan kami ni. Tak apa, gini lah. Kamu semua buat rumah ni macam rumah sendiri. Ha? Saya ni elok sangat kalau dah macam ni, saya jadi managing lah. Instrumen rumah ada ni. Yang sebenarnya Cik Wan, kami boleh beli kain sendiri. Pantang anak petani moden mundur kalah. Kangas ni, kau kena dengar betul-betul. Nanti sebelum kau masuk chorus tu, kan? Sebelum chorus tu, kan? Ha? Yang sebelum chorus tu, kau dengar aku masuk bridge dulu. Kan? Ha? Kau faham tak, Black? Ha. Adik. Kawan-kawan. Kau ni. Adik. Kau ni. Kau kena ingat pesanan Pak Andak ni. Pak Andak cakap apa? Bukan saja gaya persembahan yang menjadi tulang belakang persembahan kita ni. Kan? Suara tak lari pun menjadi elemen yang penting ni. Kan? Kau jangan ni. Kan? Amin. Kan? Cuba kau balik kot yang main. Okey. Tak apa. Beri. Jangan bimbang. Nanti. Oh. Boleh. Kawan-kawan. Ni, saya nak bagi tahu. Ha. Kali ni adalah persembahan untuk kawinan anak Nandi. Kalau bagus persembahan kita, minggu depan insya-Allah next project panggung anniversary. Oh, Allah mahidup kita baru. Ya. Ini semangat kami. Mari lah tu. Kenapa nak nak kira kita mau bawa ke gunung ringlah? Hello, Uncle. Nana nggak bawa ke gunung ringlah? Hello, Uncle. Hi, hello. You are wrong. You are wrong. I did you wrong. Yeah, wrong. Oh, teratai bunga indah, engkaulah pujaan hatiku. Telah lama kau ku impikan, wahai teratai bunga indah. Tolong yang dirayu untuk tak keparan wajahmu. Bila matamu mengaca di dunia Tak boleh. Walang hampung ke kau. Angkat kau main-main. Aduh, Mi. Kau apa cerita ni? Kita ni, Mi, kalau dah tak boleh nyanyi ni, kita terima je lah hakikat. Kan? Kan? Balik kampung aja jual ais kacang. Kan? Macam kapal selam lah ni. Kalau dah tak boleh selam, naik ke darat. Buat reban. Kan? Aku dah cakap dah. Aku tak boleh kendal. Patut kita perform dulu. Makan kemudian. Nah, itulah. Telulah, dahlah, telur itik lah. Macam-macam hal lah kau ni. Dah. Tak boleh gaduh. Sebenarnya saya pun malu juga.
tak sebenarnya dia. Dia minta balik duit cerita kan. Nasib baik minta separuh je. Pada fikiran saya lah, ada lebih eloknya jangan kita bebankan sangat otak si Amy yang kecil ni dengan tanggungjawab yang besar. Ha? Amy, macam kita patut kita pupuk dia dengan kesedaran. Bahawa sebenarnya seorang vokalis rock bukan hanya pada menerang, terang-terang duk mau. Dia boleh tu kalau boleh nyanyi. Bukan pada asal gaya, pesen dia duk cukup. Ni dok? Ni. Okey dok? Okey, Wan. Saya janji lepas ni saya akan berusaha keras. Pantang anak petani moden mengundu ketah. Lakin mengamu! Bukan bersorokan! Jo. Banu. Kan? Okeylah. Selamat. Wah, okey, Wan. Okey. Boleh, eh? Dah duduk nangis lagi, buruk. Eh? Dah, jangan nangis. Sentiasa di sini. Kau ni lebih baik ni, kan? Ha? Okey. Eh, dah 3 jam dah. Wan tak balik-balik ni. Lapar tu. Macam mana nak beli saya ni? Ha? Baru 3 jam, dah lapar. Praktis, praktis. Mana si Wan ni, ya? Eh! Wah! Bila kesian, eh? Itu dia cukup nak kamu cakap. Yang besar. Oh, yang besar, yang sedar. Arwah ni dulu baik orang lain. Oh, dah hilang. Oh. Dulu, bila dapat payment je, malah orang pertama yang dilanggan. Dah habis ni. Dah habis ni. Dah habis ni. Dah habis ni.
Eh, Mei. Dia jom mana? Otak lo. Kejap. Tunggu aku ke kasut dulu. Gua datang ni bukan nak minta maaf. Oh. Tapi untuk meneruskan perjuangan kumpulan kita. Kami okey. Slash. Kita utama. Black. Drama. Amy. Apa tadi? Berat matra memandang. Berat lagi bahu memikuli. Malaikat maut telah menjadi favorit kepada rakyat jelata. Kami telah teralpa. Malaikat maut telah diharamkan oleh kerajaan kerana ajak telah mengkokak itik serati hidup-hidup semasa membuat persembahan. Astaghfirullahalazim. Hei, kesian Latik tu. Dia ingat dia Ozzy Osbourne ke apa? Macam mana kau boleh kokak itik serati atau petas? Berat mana mata kau memandang? Berat lagi bahu yang memikuli. Slash. Okey tak? Okey. Thank you.
1, 2, 3, 4. Cahaya di dalam cermin memukau hingga memaksa ku cari kertasan diri cintaku yang lantik sukapan jadi penyanyi rindu bara semula. Ni. Ni. Bukan sebab fon kau sumbang ni. Ni. Yalah, walaupun nyanyian kau anyut ke laut kan. Tapi kita orang boleh terima tu ni. Masalahnya ni, Zulkarpan ni dah memang vokalis rasmi Rimba Baru ni. Tak ada pengganti yang boleh tanding dia ni. Lu sememangnya adalah anggota Rimba Baru yang kelima. Kita perlukan pengurus. Dan tak ada siapa yang boleh berhak melainkan lu, Amy Matpia. Tak ada lu, tak ada Rimba Baru. Maknanya? Maknanya ni? Maknanya kau pengurus kami ni? Pengurus Rimba Baru? Mi dami. Just kali ni, ya.
ku di halaman rindu hanya berteman bunga yang layu. Halaman rindu tiada harum, tiada madu. Kesalku membaku. Pada tahun yang berikutnya, bayangkan, percaya atau tidak, rindu baru berjaya sampai ke puncak. Album sebelum kami berjaya dijual sebanyak 80 ribu unit. Cubutan konsert hampir setiap minggu. Lagu sebelum kami, ciptaan Jijo, berjaya memasuki juara lagu dan menjadi juara bulanan. Kami terpilih ke peringkat akhir juara lagu 89. Ku di halaman rindu, tiada harum, tiada rindu pada. Kenanganmu terlalu besar. Kesalku membaku di kamu. Dan semestinya, kemuncak dunia rock tanah air adalah di tahun 90, di mana keseluruhan peserta pertandingan anugerah juara lagu adalah dikuasai oleh kumpulan rock. Ketika itu, demam rock di mana-mana, pelbagai kemeriahan dan insiden berlaku atas pengaruh rock itu, sehingga Parlimen menggegarkan peminat rock dengan memantau perkembangan rock tanah air. Dunia bagaikan berhenti apabila pada tahun isu rambut panjang diperbesarkan. Pemotongan rambut ikon rock negara itu merupakan babak terakhir perjuangan rock kami. Dunia kembali berputar. Namun, demam rock yang melanda semakin sayup ditelan kematangan kehidupan kami. Aku tak tahu. Padaku, rock tetap kental di hati. Cahaya di dalam cermin memukau hingga memaksa ku cari kertas. Oh,
di dalam diri.